Ada apa, Dil? Ada masalah? Tadi pagi aku terima surat dari Tiara, Bang. Dia memohon supaya aku mau menikahi dia sebelum rombongan Zulkifli datang. Aku bingung, Bang. Kalau aku menolak, itu berarti aku telah menusukkan pedang ke leher dia. Tapi kalau aku terima, Tiara bilang Tiara akan mengganti semua kerugian dari pihak pengantin pria. Kayak mana menurut Abang? Ya, jika kamu berani menantang badai, badai dunia dan akhirat, bisa aja ajakan Tiara. Apa yang aku buat, Bang? Dengar baik-baik, Dil. Jika kau ikuti ajakan Tiara, maka kau bukan laki-laki sejati, tapi seorang pecundang, pengkhianat yang tega menikam saudaranya sendiri. Sekarang bayangkan, berapa banyak orang yang sakit hati jika ide gilamu itu kau lakukan. Cinta sejati itu menyembuhkan, Dil. Bukan menyakitkan. Kamu pikir Tiara bisa mengganti sakit hati orang? Enggak, Fadil. Kamu jangan kalah ke perasaanmu. Sebab iblis selalu menunggangi manusia menuju dosa. Ingat sabda Rasul, ikutilah ajaran Nabi. Haram hukumnya bagi seorang muslim melamar di atas lamaran saudaranya sendiri. Apalagi sampai menikahinya. Aku cuma takut kalau sampai Tiara itu bunuh diri, Bang. Itu tidak akan. Kalau Tiara sudah melakukan akad nikah dengan Zulkifli, besoknya pasti dia akan lupa denganmu. Demikian pun kelak, jika kau sudah menikah. Ya, Fadil. Camkan baik-baik perkataan Ra'ubailah dalam kitabnya. La yukhriju syahwata illa khawfun su'ajun. Aksaku mu'likun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat atau kesenangan duniawi. Kecuali rasa takut kepada Allah yang memutarkan hati. Dan rasa rindu kepada Allah yang membuat hati kita merana. Lebih baik dari abang, lebih siap dari abang. Kalau Bapak Adil berani tegas,